kamu apa? Hah? Tidak usah kamu tegaskan lagi. Hah? Kamu mau menyakiti hati Ambo? Maaf saja kalau bicara itu. Enggak, ya maksud. Kalau itu mah kebangetan. Masih ada pohonnya. Jamil? Arumi? Umi, Arumi, kamu lihat deh, pohonnya masih ada. Iya udah tua. Tapi kamu kayak nggak pernah berubah deh. Sama kamu juga, gitu-gitu aja. Ingat nggak, kamu tuh dulu sering manjatin pohon ini tau? Ingat kan? Iya. Aku juga ingat kamu sebelum banyak sampah begini kamu sering nyerikan ceri di got sini. Iya. Iya benar-benar. Aku ingat. Aku. Kenapa, Mil? Ane narik dulu ya. Aku narik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, Arumi. Mama Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari mana? Beli obat. Mah, gue kambuh lagi. Ya Allah, mahnya kambuh. Hah? Kurang tahu. Oh, nggak tahu ya? Ya udah deh, gue pulang dulu ya. Mau belanja. Oh, iya. Assalamualaikum. Mama Nasir, Mama Nasir. Sebentar. Apa, cewek cantik menurut Mama Nasir itu... Dia di dalam angkotnya Abi duduk di depan apa di belakang? Bukan, di pinggir jalan. Di pinggir jalan? Ya udah, gue pulang dulu ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video call. Tumben. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Abi di mana? Di mana? Kan baru jalan, Mi. Gitu. Ada udah Rustam ya? Enggak. Abi sama Bang Diki. Enggak, Mi. Kan Sodikin bawa angkot sendiri. Soalnya itu tadi Umi ada lihat ada orang duduk di sebelah Abi. Siapa ya? Hah? Tuh. Enggak ada siapa-siapa. Oh, mungkin cuma orang bayangan lewat. Nih, Mi, nih, Umi lihat nih. Tuh. Enggak ada siapa-siapa, Mi. Kenapa, Mi? Enggak ada apa-apa, Bi. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa Umi nelpon Abi? Ah, ya Allah, Umi lupa. Umi itu mau telepon Pak Sopi. Nggak tahu kenapa kesambungnya ke Abi. Ya udah ya, Bi. Mungkin Umi kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jangan-jangan Umi tahu kalau adik Arumi. Satu mendatar, 8 huruf, gulung tikar. Lipat. 8 huruf, 8 kotak. Ya ditambah tuh, jadinya melipat. Nah. Tetap kurang. Mungkin jawabannya karena tikarnya kotor, layak bawahnya disapuin makanya dilipat tikarnya. Ini TTS Toyib, bukan pertanyaan tanya jawab, bukan pertanyaan esai. Tidak tanya alasannya kenapa. Apa ya gulung tikar? Pam, warung tutup. Iya, bangkrut. Itu Tam, bangkrut. Maksud kamu apa? Hah? Nggak usah kamu tegaskan lagi. Kamu mau menyakiti hati Ambo? Apa saja kalau bicara itu? Nggak, ya maksud. Aib mah kebangetan. Orang Kang Rustam lagi bangkrut, masih aja diomong-omongin. Nggak baik atuh Kang. Iya kan, Kang Rustam? Semprul, diem lu. Lu tuh kalau nggak tahu apa-apa, jangan ngomong. Maksud gue, gulung tikar itu betul jawabannya. Bangkrut. Oh iya, bener atuh Kang? Gulung tikar, bangkrut, tah? Bener? Iya. Bangkrut kenapa, Tam? Gara-gara Pamela. Warungnya Kang Rustam teh dijarah orang, Kang Atep. Kok bisa dijarah? Ya iya, ya si Rustamnya kurang sedekah kok. Ngomong apa kamu? Hah? Enak saja kalau bicara. Kurang sedekah bagaimana? Hah? Memangnya kalau kamu nongkrong di warung Ambo, minum kopi, tidak pernah bayar, itu namanya bukan sedekah. Lagi pula Ambo kan tutupnya hanya sementara. Besok atau lusa kalau ada rezeki, Ambo pasti buka lagi. Udah deh, kalau gitu gue narik lagi deh. Jamil udah narik terus dari pagi tuh. Jangan pergi dulu atuh Kang Atep. Kang Rustam kan belum selesai ngomelin Kang Toibnya. Ayo atuh Kang, ngomelin lagi Kang Toibnya. Sempro. Gak jadi lanjut ngomelnya. Perasaan dulu tuh masih kecil.
SD atau SMP ya, Kak? Iya, benar-benar. Ayo, Bil, masuk dulu. Gak usah, Kak. Nabila buru-buru. Kamu dari mana sih? Habis beli peralatan sekolahnya Sadam. Sadam? Anak kakak Jamil.